Kata Allah fadzuku falan illa adzaba. Rasakanlah dan kalian tidak akan merasakan kecuali tambahan. Ini ayat kata para ulama, ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam yaitu fadzuku falan illa adzaba. Rasakanlah azab neraka jahanam dan kami tidak menambah bagi kalian kecuali azab yang bertambah-tambah. Jadi penghuni neraka jahanam waktu mereka diazab, mereka minta mati, ya. Yeah. Wa ya Malik liqdi alaina rabbuk. Mereka berteriak wahai malaikat Malik sampaikan kepada Allah matikan kami. Jawabannya innakum makithun. Kalian tidak bakalan mati.

Sehari saja, jadi mereka minta mati enggak dikasih mati. Minta mereka minta dikurangi, enggak dikurangi. Jawabannya justru ditambah, rasakanlah, dan kalian tidak akan merasakan tambahan, bukan tambahan keringanan, tapi tambahan apa siksaan. Makanya, kata para ulama ini, ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam karena mereka disiksa, bukan dengan siksaan yang uh, statis, tetapi dinamis, semakin bertambah-tambah. Ya, pada hari tersebut tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah wala yuthiku dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Antum bayangkan orang paling sadis di dunia menyiksa, siksaannya masih kalah dengan siksaan apa? Allah. Karena Allah mengatakan tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Di antaranya siksaan Allah akan terus bertambah-tambah bagi para penghuni neraka jahanam itu orang-orang kafir.